Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Kak Aldia Rahman, andalan cabang urusan pengabdian masyarakat. Hari pagi ini ada acara apa nih, Kak? Alhamdulillah, pada hari ini Warcap Kota Bogor bidang pengabdian masyarakat mengadakan suatu kegiatan. Nah, ini merupakan agenda tahunan program pengabdian masyarakat. Nah, kebetulan ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Pramuka yang ke-61. Yang kita bisa lihat besar bersama-sama, hari ini kita mengadakan kegiatan donor darah bulan bakti Pramuka, di mana di kegiatan Hari Donor Darah ini bertempat di Dinas Perumkim. Ini 22 tahun kita mengadakan kegiatan donor darah di Dinas Perumkim. Kita bekerja sama dengan PDDI, kemudian PMI, dan kita mengundang atau mengajak instansi-instansi pemerintahan, baik dari unsur TNI, Polri, yang hari ini hadir. Alhamdulillah antusias dari peserta pendonor dibandingkan dengan tahun lalu, sekarang sudah sedikit ada peningkatan. Target kita untuk donor darah atau kantong yang akan kita kumpulkan, kurang lebih 61 kantong sesuai dengan Hari Pramuka yang ke-61. Targetnya donor darah itu sehat, ya, mengeluarkan darah-darah kotor kita, memperlancar peredaran darah sehingga badan kita tetap sehat. Jadi nggak usah takut kepada warga masyarakat, kepada anak-anak pramuka, mari berdonor mumpung masih ada kesempatan, dan salah satunya kita dalam kondisi sehat seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.